Orang Melayu Melaka ramai terseksa dan merana. Tambah pula, Melaka dah tak rupa Melaka yang dulu. Dah hilang imej Islam sebab dah penuh dengan gereja-gereja Katolik, dan masyarakat yang ada kat Melaka tu pun bukan orang Melayu Melaka dah. Hilang dah kemelayuan dia tu. Sebab itulah waris-waris Kesultanan Melayu Melaka dah tak nak dah balik Melaka lagi dan bagi je kat Belanda. Diorang nak stay dan naikkan kerajaan Johor lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yaitu runtuhnya tembok A Famosa 1641. Nah, ini daripada channel Gigi Emas guys, salah satu requestan daripada teman-teman sekalian. Langsung saja kita play videonya guys, let's go. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Aku baru teringat tau yang aku ada hutang satu last chapter pasal Portugis datang jajah Melaka. Jadi hari ni aku nak habiskanlah cerita aku. Aku minta maaf terpaksa tunggu lama untuk cerita ni habis. Sebelum aku start bercerita, aku nak minta maaf juga pasal intro video Bob Marley hari tu. Ramai yang kata aku sombong marah-marah. Aku tak faham kenapa ada yang cakap macam tu. Maybe intonasi suara aku tinggi kot. Tapi aku tak ada niat sombong ke nak marah ke. Cuma aku tekankan sikit suara aku tu untuk korang faham, itu je. Aduh, kasau sangat ke aku cakap? Aku tekankan benda tu sebab aku nak explain once and for all. Sebab aku takutlah orang duk request tanya aku senyap je, kan orang kata aku sombong pula. Ni aku dah explain, orang kata sombong lagi. Ya Allah. Itulah manusia kan, rambut belum karat sama-sama bayar asing-asing kan. So tak semua orang faham cara kita bercakap. So aku akan lebih berhati-hati lah lepas ni. Penat tau nak jaga hati orang ni. Hati aku siapa nak jaga? Okay, tamatlah press conference untuk permohonan maaf secara terbuka ya. So kita sambung cerita pasal sejarah pula. Hidup ni ibarat roda, kadang-kadang ke atas, kadang-kadang ke bawah, kadang-kadang terlenyek tahi lembu. Begitu juga dengan Portugis. Before ni asyik cerita kekuatan dan kemenangan Portugis ni kan. So hari ni kita nak cerita kejatuhan dia pula. Walaupun Portugis dah pegang Melaka ni, tapi diorang bukan hidup aman. Relax-relax duduk atas binsit dekat Kelebang tu, tengok anak-anak main buih belon dekat tepi pantai. Tak, diorang sentiasa dalam bahaya sebab ancaman serangan daripada pelbagai kerajaan Islam dekat Nusantara. Sultan Mahmud sendiri join dengan askar-askar yang diketuai oleh Laksmana Hang Nadim untuk attack Portugis pada tahun 1519 and 1524. Mesti ada yang terkejut dan tertanya-tanya, mana datang Hang Nadim dalam cerita ni? Hang Nadim anak kepada Hang Jebat. Dikatakan beliau masih dalam perut masa kes Hang Jebat fight dengan Hang Tua. Lepas tu Hang Tua ambil jadi anak angkat and then dikahwinkan dengan Tun Mas Jiwa, anak perempuan Hang Tua. Hang Nadim ni Allah bagi beliau umur yang sangat panjang. Lepas Sultan Mahmud Shah mangkat pada 1528, Hang Nadim berkhidmat dengan putera Sultan Mahmud iaitu Raja Ali yang digelar Sultan Alauddin Riayat Shah sampai tahun 1564. After that, Sultan Muzaffar Shah II pada 1564 sampai 1570 and then Sultan Abdul Jalil Shah pada tahun 1570 sampai 1571 and akhir sekali dengan Sultan Ali Jalal pada tahun 1571 sampailah 1597. Okey, sambung balik cerita tadi, Kota Melaka pernah dikepung and food supply kena sekat dengan kerajaan Aceh, Johor sampai ramai tentera Portugis ni kebunuh. Walaupun Melaka ni tanah subur kalau nak cucuk tanam, tapi disebabkan politik dalaman, banyak plan pertanian tak dapat dijalankan dengan baik. So diorang banyak bergantung bekalan makanan daripada luar, antaranya daripada Kemboja, Kedah, Makassar, Pahang, Patani and Manila. Disebabkan kerabat keluarga Sultan Mahmud asyik attack Portugis gila babi punya, Portugis dah menyiap tau. So dia pun plan nak cari and hapuskan keturunan Kesultanan Melaka daripada dunia once and for all. Tapi Portugis lupa, Hang Tuah dah pernah cakap takkan Melayu hilang di dunia. Pada tahun 1526, satu tim kapal bawah arahan Pedro Mascarenhas dihantar oleh Portugal untuk musnahkan Bentan, pusat pemerintahan Sultan Mahmud Shah. Disebabkan serangan ni, Sultan Mahmud terpaksa berundur ke Kampar Sumatera and akhirnya mangkat kat sana pada tahun 1528. Putera baginda Sultan Alauddin Riayat Shah pergi ke Pahang and then pergi ke Johor Lama kat area Kota Tinggi untuk naikkan Kesultanan Johor Lama yang berpusat di muara Sungai Johor untuk sambung fight dengan Portugis. Johor Lama ni diperintah oleh 10 orang raja yang dianggap waris Melaka and berakhir pada tahun 1628.
1199 dengan kemangkatan Sultan Mahmud Shah II atau kita kenali sebagai Sultan Mahmud Mangkat Dijulang. Sambung balik tadi, akhir tahun 1551, Angkatan Perang Johor dengan bantuan Perak, Pahang dan Jawa Jepara untuk attack dalam skala besar. Memang berani mati punya dan dapat kepung Melaka selama 3 bulan. Sayangnya, tetap tak dapat nak jatuhkan Portugis sebab walaupun dah bergabung, Angkatan Perang Melayu tak dapat nak langgau armada laut Portugis yang banyak dan besar nak mampus kat Selat Melaka tu. Satu lagi faktor, kubu Formosa tu memang dibina untuk jadi benteng yang sangat strong tau. So, susah nak tembus. 51 tahun lepas tu, pada tahun 1602, Kerajaan Belanda tubuhkan syarikat Hindia Timur Belanda atau Vereenigde Oostindische Compagnie. Ha, pebelit lidah aku nak sebut. Kita panggil VOC lah senang. VOC ni gabungan company-company Belanda dekat Asia. Diorang diberikan kebenaran untuk control trade and buat deal dengan kerajaan-kerajaan tempatan kat Asia bagi pihak Belanda. Belanda terpaksa buat macam ni sebab before ni, diorang tak tahu pun laluan nak belayar ke Eastern countries kecuali kerajaan Portugal dan Spanyol. Hampir 100 tahun, kerajaan Eropah yang lain tak tahu yang kalau nak belayar datang sini, kena lalu Cape of Good Hope kat Afrika Selatan. So, Belanda ni dulu terpaksalah deal dengan Portugal untuk urusan perdagangan, termasuk beli rempah ratus kat Portugal untuk dijual balik kat Eropah. Then, pada tahun 1580, Portugal boleh pula gabung dengan Spanyol duduk bawah payung Raja Philip II. Dia ni pula musuh ketat Belanda. So, Belanda dah kena deal dengan musuh pula. Tak syok lah kan? Belanda pun kena fikirkan something lah untuk cari jalan dapatkan bekalan rempah direct daripada Eastern countries, terutamanya dari alam Melayu. Pada tahun 1595, seorang rakyat Belanda, Jager van Linschoten, tulis dua buku cara nak belayar datang ke sini sebab dia pernah berkhidmat kat Goa. Macam jadi kedutaan Belanda lah kat tanah jajahan Portugal. So, sepanjang kerja kat Goa, dia kumpul and tuliskan segala info-info and then sebarkan kat pedagang-pedagang Belanda yang lain. Belanda apa lagi? Dah pecah lubang. Kena pantas lah buat kerja kan? Diorang pun datanglah ramai-ramai. Portugis pernah nak blok diorang ni daripada datang sini kat Goa. Tapi kapal Portugis masa tu dah lopek, dah old school. Belanda dah cipta kapal yang power gila and hantau semua sailor yang pro-pro. So, jadilah VOC tadi tu. Belanda pun sampai ke alam Melayu and buat hubungan diplomatik dengan kerajaan tempatan. Diorang dapat respon yang baik, terutamanya daripada Aceh and kerajaan Johor Lama. Aceh pun hantar wakil ke Belanda iaitu Sheikh Abdul Hamid. Maka secara rasminya, Belanda dapat official deal dengan kerajaan Aceh untuk urusan perdagangan. Sama juga dengan kerajaan Johor Lama. Hantar wakil pergi Belanda untuk buat perjanjian rasmi bagi urusan perdagangan. Dalam masa yang sama, tiba-tiba kapal British muncul kat pelabuhan Bandar Aceh. Diorang bawa surat and hadiah daripada Queen. Dapat juga respon yang baik and dapat deal untuk international trade antara dua-dua kerajaan. Pada tahun 1604, barulah British datang jumpa Sultan Johor kat Batu Sawak untuk buat deal. Portugis pun apa lagi berbulu lah bila Belanda dengan Inggeris dah datang ramai-ramai pula kat sini. Siap dapat layanan baik punya daripada kerajaan Aceh dengan Johor. Belanda target nak take over Melaka sebab diorang nak naikkan Betawi sebagai pusat perdagangan. So, Melaka ni kira pesaing lah. Kalau orang asyik trade kat Melaka je, macam mana Betawi nak naik? So, diorang kena take over lah Melaka supaya semua pelabuhan yang power bawah kuasa diorang. Pergaduhan antara Portugis dengan Belanda ni dah melarat sampai selalu kacau kapal lain yang lalu kat Selat Melaka. Portugis pun jenis menggelabah. Asal kapal datang je kat Melaka, cuak nau dalam kapal tu ada askar-askar musuh yang datang nak ambush. British pula, diorang tak nak campur dalam fight ni. Dia duduk dalam safe zone je sebab diorang tahu diorang belum bersedia sepenuhnya. Diorang punya prinsip, kalau tak boleh nak telan, jangan cuba nak makan. So, diorang lepak, relax lu, buat hal sendiri sampai time ada peluang nak makan, nak bau diorang makan. Pada tahun 1605, VOC dapat conquer kubu Portugis kat Ambon, Kepulauan Maluku. And itulah tanah jajahan pertama Belanda kat alam Melayu. Setahun lepas tu, Admiral Cornelis Macleish buat deal bagi pihak Belanda dengan Sultan Johor supaya tak attack each other. Then, bincang punya bincang, dua-dua pihak setuju nak combine force untuk jatuhkan Portugis. Belanda ni benci dengan Portugis bukan pasal ekonomi je. Pasal agama pun satu hal. Sebab tu Johor dengan Belanda boleh combine sebab dua-dua ada isu agama dengan Portugis ni. Pada tahun 1640, gabungan Belanda dengan Johor Lama ni dah kepung Melaka and block food supply. Johor kontrol area sungai dengan kampung. Belanda kontrol laut. Belanda siap buat benteng yang ada meriam yang memang aim kubu Portugis bahagian timur. Sayangnya, waktu diorang attack tu musim tergujur. Salah timing pula. Banyak benteng-benteng yang kena gendah dah banjir. Main masa itulah wabak malaria pula datang. Ramai tentera Belanda dan Portugis yang mati sampai dua-dua dah tak ada kekuatan untuk fight. Tapi Belanda kepung tetap kepung hampir 5 bulan jugalah. Tak cukup askar, VOC hantar askar lagi. Johor pun bagi bantuan askar juga.
Lepas 8 bulan, kepung Melaka, 7,000 penduduk Melaka mati and 10,000 lagi lari keluar Melaka. Belanda lost 1,500 orang askar termasuk 3 orang yang disebabkan wabak malaria. And Portugis lost 200 orang and 500 lagi pun sama sebab malaria. Pada 14 Januari 1641, gabungan ni attack Melaka kau-kau punya. Dalam hikayat Hang Tuah ada cerita macam mana ramai pahlawan Melayu gugur kena tembak meriam sampai mayat jadi bertimbun. Tapi yang lain yang hidup lagi terus pergi langgau, tak fikir mati punya. Kali ni memang nak kasih Portugis jatuh. Kalau mati, mati lah. Akhirnya Melaka jatuh ke tangan Belanda. Komander Williamson yang buat base kat Kampung Kling masuk Formosa untuk buat deal serah diri dengan Gubernur Portugis Dom Manuel. Williamson setuju nak bebaskan prisoner Portugis and bawa balik harta-harta diorang lepas dengar seorang padri mengayu kat dia. Tapi pasukan tentera diraja Portugis, Belanda takkan lepaskan lah. Diorang nak bawa balik Betawi. Gubernur Dom Manuel mati 2 hari lepas Belanda menang conquer Melaka. Sebenarnya gabungan Belanda dengan Johor ni dah tak nak pun Melaka ni. Diorang just nak jatuhkan Portugis je. Belanda just nak naikkan Betawi. Macam aku cakap tadi, dia just conquer Melaka and jatuhkan Portugis sebab tak nak ada saingan untuk diorang naikkan Betawi. Untuk kerabat diraja Johor, diorang trauma dengan bumi Melaka ni. Diorang dah banyak pengalaman pahit dengan Portugis yang kejam nak uzubillah ni. Anak hilang bapa, isteri hilang suami, orang Melayu Melaka ramai terseksa and merana. Tambah pula, Melaka dah tak rupa Melaka yang dulu. Dah hilang imej Islam sebab dah penuh dengan gereja-gereja Katolik and masyarakat yang ada kat Melaka tu pun bukan orang Melayu Melaka dah. Kalau ada pun, diorang mungkin nak ikut fahaman, agama, jati diri and budaya ajaran Portugis. Yelah, 130 tahun kot Portugis pegang. Kalau masa Melaka jatuh, dia baru lahir. Dah tentu-tentu dia membesar dengan cara Portugis. Hilang dah kemelayuan dia tu. Begitulah kisah runtuhnya tembok Portugis di tangan Belanda. Tapi ada kesan yang kekal hasil perbuatan Portugis walaupun diorang dah kalah. First, status Melaka sebagai pelabuhan yang power level international punya dah hilang buat selama-lamanya. Disebabkan pengurusan Portugis yang entah apa-apa bila diorang sambung jaga pelabuhan Melaka ni. Cukai tinggi, tiba-tiba nak rampas barang orang, tindas orang, dan pentadbir dia orang pun kuat makan duit tepi. Disebabkan benda-benda bodoh ni, hubungan diplomatik Melaka dengan China and kerajaan lain yang dulu strong under Sultan-Sultan Melaka semua putus terus. Banyak kali dah cuba nak buat relationship tu balik dengan kerajaan yang dulu baik dengan Melaka, tapi semua dah tak nak dah. Second, macam aku cakap tadi, banyak perubahan dari segi pentadbiran and struktur masyarakat yang menyebabkan kota Melaka dah tukar jadi kota Portugis. Masyarakat yang ada tu pun bukan golongan Melayu Melaka. Semuanya adalah generasi baru hasil perkahwinan Portugis dengan orang tempatan yang kita panggil Serani. Diorang semua agama Kristian, budaya dan bahasa pun Portugal. Kat Malaysia sekarang masih ada lebih kurang 25,000 orang penduduk yang keturunan Portugis. Bukan kat Melaka je, ada juga kat KL, Penang, Selangor, Negeri Sembilan dan Johor. And then yang tinggal kat Melaka tu selain daripada orang Serani, masyarakat daripada kaum Hindu dan golongan hamba yang semua kena paksa ikut ajaran Kristian. So diorang ni semua dah membesar dengan cara Kristian. Gereja dan sekolah Kristian Katolik pun penuh. Memang aura Kristian tu kuatlah kat Melaka lepas tu. Sebab itulah waris-waris Kesultanan Melayu Melaka dah tak nak dah balik Melaka lagi and bagi je kat Belanda. Diorang nak stay and naikkan kerajaan Johor lama. Legasi Portugis tu terus kekal kat bumi Melaka ni. Even perkataan bahasa Melayu pun banyak daripada Portugis. Almari, bendera, mentega, garfu, meja, sekolah. Tarian joget Jinklinona pun ada pengaruh tarian Portugis. Perayaan Portugis macam São Pedro pada 24 Jun and Saint John pada 29 Jun still disambut sampai ke hari ni. Menurut penulis, kedatangan Portugis tak mendatangkan faedah pun pada masyarakat Melayu kat Melaka. Berbeza dengan kedatangan Islam, nampak perubahan positif yang ketara daripada sudut perkembangan bahasa Melayu, pemerintahan, perundangan, pendidikan, ekonomi, seni, sastra, budaya, macam-macam lah. Senang cerita, semualah dalam kehidupan. Tapi aku nak cakap sikit lah. Kalau ada yang tengok video aku hari ni, orang Serani ke, keturunan Portugis ke, atau ada yang beragama Kristian, korang jangan marah atau terasa. Aku tak marah korang. Kalau aku nak marah pun, aku marah perbuatan nenek moyang korang. Aku tak nak pula bermusuh nanti kan. Tiba-tiba muka aku dah ada frame dilarang masuk kat kampung Portugis tu kan. Lagipun aku cerita sejarah yang ditulis oleh Tun Suzana Tun Osman and Hasanuddin Yusof dalam buku Rahsia Penaklukan Melaka 1511. Inilah sejarah, inilah kenyataan. Memang pahit, terpaksa juga kita telan. Macam pantun kan. Aku harap penceritaan aku hari ni dapat membuahkan satu idea atau kesedaran pada korang yang mana boleh berfikir dengan baik tu. Sebab bila aku habis baca buku ni, aku dapat banyak pengajaran yang patut kita ingat sebagai panduan hidup di zaman sekarang. Aku tak nak sebutkan apa yang aku dapat. Biarlah korang sendiri yang berfikir, bermuhasabah diri. Hutang dah habis. So, jumpa lagi dalam next video minggu depan, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Melaka bersejarah. Alright guys, dah selesai videonya dan itulah tadi ya, sejarah runtuhnya ya, tembok Formosa ya 1641 ya.
Dan ternyata adalah Melaka itu hancur karena memang sistem daripada Portugis yang memang amburadul masa itu. Dan juga ini adalah sejarah yang patut kita ketahui, dan orang-orang keturunannya juga istilahnya tidak perlu untuk memusuhi dan lain sebagainya. Karena kenapa, itu kelakuan nenek moyang kita yang memang ya kita tidak tahu menahu, kita lahirkan tidak tahu apa-apa waktu itu, ya kan. Oke guys, itu saja video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat video kali ini. Dan gimana komentar teman-teman sekalian, silahkan komen di bawah. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.